Halo guys, ketemu lagi sama gue di OK Channel. Kalian jangan lupa di subscribe, oke? Karena subscribe lu gratis kok. Dan gue minta dukungan dari lu semua untuk dukung channel gue biar tetap eksis, oke? Thank you. Beredarnya postingan di sosial media menyangkut insiden yang dialami oleh Menko Polhukam. Maka ini Iqbal, aktor, musisi, autentik, kayak Kavino. Kopi 3-in-1 pertama dan satu-satunya yang isinya serba asli. Kopi asli, susu asli, nikmatnya autentik. Kavino, be authentic. Beredarnya postingan di sosial media menyangkut insiden yang dialami oleh Menko Polhukam, maka Angkatan Darat telah mengambil keputusan. Pertama, kepada dua individu yang juga merupakan istri dari anggota TNI Angkatan Darat. Yang pertama berinisial IPDN. Dan yang kedua adalah LZ. Individu yang pertama merupakan istri dari, setelah kami telusuri, istri dari Komandan Kodim Kendari, Kolonel HS. Kemudian individu kedua adalah istri dari Sersan 2 Z. Kepada dua individu ini yang melakukan postingan yang kami duga melanggar Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 tentang informasi dan transaksi elektronik, maka akan kami dorong prosesnya ke peradilan umum. Karena memang status dua individu ini memang masuk dalam ranah proses peradilan umum. Kemudian kepada suami kedua individu ini juga telah memenuhi pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 25 tahun 2014, yaitu hukum disiplin militer. Sehingga konsekuensinya kepada Kolonel HS tadi sudah saya tanda tangani surat perintah melepas dari jabatannya dan akan ditambah dengan hukuman disiplin militer berupa penahanan selama 14 hari, penahanan ringan selama 14 hari. Begitu juga dengan Sersan 2Z akan dilakukan, bukan akan, telah dikeluarkan surat perintah melepas dari jabatannya dan kemudian menjalani proses hukuman disiplin militer.